Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya dapat sebuah servisan ya. Ini ada writing tape. Nah, ini buat belajar anak ya, buat belajar menulis. Ini padahal masih baru. Ini buat tombol lock dan unlock ya. Ini saya coba buat menulis. Nah, kerusakannya kayak gini ya. Jadi dihapus, detail dia nggak mau. Jadi masih aja ya, ada tulisannya ya. Tapi kalau ditekan sebelah kiri, nah ini sebelah sini ya, ntar saya tekan-tekan. Nah, jadi kalau sebelah kiri jadi tekan, dia mau hilang. Oke, langsung aja ya, kita eksekusi. Ini hanya direkatkan dengan sebuah double tip ya. Ini saya mau coba lepas LCD-nya dulu. Ini saya baru pertama kali ya memperbaiki seperti ini. Saya juga nggak tahu bisa diperbaiki apa enggak. Ya semoga bisa. Ini covernya ya, samping. Saya angkat dulu. Ini bisa dilihat ya. Jadi kalau bagian sini ditekan, dia bisa reset, dia bisa delete ya, bisa menghapus. Nah, ini bekasnya lepas ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini ada kayak semacam kawat ya, kawat tembaga. Nah, kawat tembaganya itu dia seperti dirajut ya, teman-teman ya. Nah, ini dia lepas. Bekasnya sih dia seperti kayak di solder ya, tapi solder titik. Ini saya coba ambil dulu bagian displaynya ya. Ini cover sampingnya saya juga lepas. Ini saya juga nggak tahu ya, bisa di solder apa enggak, tapi nanti saya coba saja. Ini harus pelan-pelan ya, karena ini kalau udah lepas kayaknya udah nggak bisa ditempelkan lagi ya ke bagian displaynya, ke LCD-nya ya. Ini LCD-nya lentur banget seperti plastik biasa ya. Oke, saya mau tes dulu ya, apa hanya dengan ditempelkan atau ditekan dia bisa normal. Ini saya coba gambar. Nah ya, benar saja ya teman-teman ya. Jadi ini harus tertekan atau paling enggak dia menempel ya. Tapi usahakan jangan menggunakan lem. Kalau menggunakan lem nanti malah dia enggak nempel ya, malah enggak terkoneksi kalau lem biasanya. Kalau saya mau pakai solder saja, tapi sangat tipis ya. Jadi pakai timah, tapi timahnya sangat tipis saja. Soalnya nanti kalau saat pemasangan cover sampingnya biar dia enggak menonjol ya. Nah, ini secukupnya saja ya, benar-benar tipis banget biar nggak ada tonjolan nanti saat pemasangan cover. Oke, coba ya apa berfungsi dengan baik atau enggak cara yang saya lakukan. Oke, coba gambar, coba reset ya detail. Oke, alhamdulillah ya teman-teman ya, kembali normal ya teman-teman. Oke, ini saya coba gambar dulu ya. Kalau zaman saya kecil dulu nggak ada yang kayak gini ya, adanya yang pakai magnet dulu, yang pakai pasir, pasir besi dalamnya. Sekarang udah jarang banget jadi jumpa ya, sekarang udah canggih, udah digital kayak gini ya. Nah, ini cover sampingnya sudah saya pasang dengan double tip ya sekelilingnya. Soalnya tadi udah saya lepas, jadi nggak bisa lengket kembali kayak semula ya. Jadi saya pasang lagi double tip yang baru. Nah, ini kalau beli di toko-toko online ya, harganya murah saja ya teman-teman ya, di bawah 50.000 kalau nggak salah.
Tapi yang penting fungsinya ya teman-teman ya, bisa buat belajar anak, belajar menulis, menggambar. Nah ini pelan-pelan ya cara merekatannya ya, soalnya tadi kan sudah saya solder, takutnya nanti kalau masanya nggak pas, pas ditarik malah sobek ya bagian displaynya, jadi harus hati-hati. Sampingnya luruskan ya, karena dia ada coakannya, jadi dipaskan, jangan sampai menggantung apa kurang pas, karena nanti kalau debu masuk dia akan mengelupas ya, double tipnya ya, nggak kenceng lagi ya. Saya ratakan. Oke, saya coba ini, mantap ya teman-teman ya, alhamdulillah ya. Oke lah, siap diberikan ke pemilik ya teman-teman ya, alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman ya sudah melihat video saya dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya like dan komen juga, subscribe juga tentunya. Yang penting gajian lah teman-teman, sedikit-sedikit ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.